Ya teman-teman, kembali sama saya. Di sini saya akan membedakan sepatu Vans X Toy Story Authentic Woody. Yang dimana ini adalah Vans berkolaborasi dengan Toy Story. Yang ini adalah serinya Authentic dan juga Woody di bagian uppernya tersebut ya, berwarna denim atau biru dongker. Dan juga ada gambar Woody-nya di keseluruhan sepatunya. Seperti itu, tinggal Anda lihat. Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama, yaitu kita lihat dari segi samping sepatu di bagian depan ya, atau di bagian uppernya lah. Kalau yang original dia tuh lebih bagus dan juga lebih jelas dari segi woodinya. Itu sebenarnya sangat jelas sekali ya perbedaannya ya. Kalau yang original dia tuh lebih bagus, lebih jelas. Tetapi kalau yang fake tersebut dia tuh seperti ala kadarnya lah. Seperti yang dari gambar tersebut sangat jelek sekali kalau dilihat ya. Kalau yang original dia tuh lebih bagus, rapi dan juga seperti yang ada di kartunya lah. Tetapi kalau yang fake dia tuh sangat jelek sekali. Dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi tulisan Vans di bagian samping sepatu di atas jahitan yang tersebut. Kalau yang original dia itu berwarna biru gelap ya, seperti ada gambar tersebut. Tetapi kalau yang fake berwarna hitam. Tinggal Anda bandingkan dengan sepatu Anda, kalau yang original berwarna biru, kalau yang fake berwarna hitam. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita lihat dari segi sol dalam sepatu. Ini ada 3 perbedaan ya, yang warna biru, putih, dan juga hijau. Yang pertama dari segi yang warna hijau tersebut. Kalau yang original dia itu polosan, bagus, rapi. Tetapi kalau yang fake dia itu ada kotak-kotak ya, kotak-kotak coklat. Tetapi kalau yang original di backgroundnya dia itu berwarna coklat biasa polos. Seperti itu. Lalu dari segi yang setelan warna biru, kalau yang original ada tulisan Disney dan juga Pixar. Tetapi kalau yang fake hanya ada Disney saja. Seperti itu, tinggal ada bandingan saja. Kalau yang original ada tulisan Pixar di bagian atasnya tersebut, kalau yang fake tidak ada. Lalu yang ketiga yaitu seperti yang setelan warna putih tersebut, dari segi tulisan atau warnanya Vans. Kalau yang original berwarna kuning ya, tapi kalau yang fake berwarna putih. Seperti itu, tinggal ada bandingkan saja. Kalau yang original dia berwarna kuning semua keseluruhan, tetapi kalau yang fake berwarna putih keseluruhan. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini. Dan kita dari segi helmet, kalau yang versi ini dia berwarna biru helmetnya. Seperti itu, tetapi kalau yang fake berwarna hitam di backgroundnya. Tinggal ada bandingkan, kalau yang original biru, tetapi kalau yang fake dia itu hitam untuk seri ini. Dan kita lanjutkan saja yang terakhir, yaitu kita lihat dari segi bawah sepatu, sol bawah sepatu lah, dari tulisan Andinya. Ini sangat jelas sekali ya, kalau yang original dia tuh lebih kayak miring-miring dan juga lebih besar lah, ANDY. Tetapi kalau yang fake dia tuh seperti tulisan biasa Andi. Kalau dia sangat jelas sekali ya, kalau yang original dia tuh lebih unik lah daripada yang fake. Kalau yang fake itu terlalu biasa, tetapi kalau yang original dia tuh lebih unik. Dari tulisan A, N-nya terbalik, D-nya itu sampai ke bawah dan juga Y-nya ya seperti itulah. Tinggal Anda bandingkan dengan sepatu Anda. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya yang mengenai original dan fake. Dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.